Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Char. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengenal santri dari Merauke, yaitu kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaan tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Tentunya kita telah pernah mendengar yaitu ada lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Yang Merauke ini terletak di Provinsi Papua Nugini, yaitu salah satu pulau yang berada di ujung timur di wilayah Indonesia. Merauke adalah sebuah distrik yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Merauke, Papua Indonesia. Penduduk Kecamatan Merauke pada tahun 2018 berjumlah sekitar 101.000 jiwa laki-laki dan 51 jiwa perempuan, dengan kepadatan sekitar 69,88 jiwa per kilometer. Karena lokasi yang berada di ujung timur di wilayah Indonesia, maka bisa dibayangkan jikalau perjalanan dari Jawa menuju Merauke butuh waktu proses yang lama. Dan ini adalah salah satu jantung daripada kota di Merauke. Selain itu, Merauke juga identik dengan 0 km, yaitu Merauke sampai Sabang, karena memang di sini menjadi letak titik 0 km dimulai jarak tempuh. Namun pada kesempatan konten kali ini, saya sedikit akan menyinggung bahwa di Pondok Apip 2 Makum ada salah satu santri putri yang berasal dari Merauke. Dan ini sangat menarik karena yang mewawancarai beliau Ibu Hajah Wafiq Azizah pada saat sedang ada hiburan. Gimana keseruan daripada wawancara itu? Mari kita simak bersama-sama. Mana? Loh, yang nyantri di sini gimana? Turun bareng begini. Oh, jangan ya. kita tanggal. Loh, jangan kepada saya. Asalnya dari sana. Mau tanya saja, tahu pondok api ini dari mana? Tidak tahu. Loh, tidak tahu. Pertamanya apa? Pertamanya tidak tahu. Orang tua asli. Kita dengarkan dulu guys, oke? Okay? Orang tua asli sana? Tidak. Orang tua tidak asli sana. Terus, dari Jawa? Tinggal mungkin di sana? Iya. Terus lahirlah Mbak Dipa. Sekolah di sana dari SD SMP. SMP terus pindah ke sini. Atau orang tua masih menetap di sana? Oh, jadi menetap di sini karena orang tuanya asli dari Jawa. Asli mana orang tua? Ibu itu Kebumen. Kembali. Jauh-jauh dari sana ke sini untuk mandok. Sudah berapa tahun di sini?
tidak ong. Benar semuanya. Oh, penuh berapa tahun di sini? Sudah berapa tahun? Nah, saking kelas kami jadi lupa, ya. Berapa tahun di sini, Masya Allah. 6 tahun. Masih ingat bahasa apa ini? Masih ya? Kasih tahu sedikit dong sama teman-teman. Bahasa Merauke kita dengarkan. Apa kabar, Pak? Yang lain yang lain terus yang lain kamu itu sedikit yang aja loh, sedikit aja. Ayo. Karena satu yang harus Ale tahu, Beta paling sayang sih. Oh iya, Beta ya, aku tuh Beta ya. Artinya apa dari sana? Karena kalau kalian tahu, aku paling sayang kalian. Aduh, jadi persisimanya ini. Beta. Selawatan boleh sedikit ya. Gak pakai musik kok, disini juga. Masya Allah, tepuk tangan.